Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bandung Barat tiluan dicerek ku Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Eta ASN anu tiluan teh dironggeus nyalimpangkeun waragat nalika nulungguh di UPTT Kebersihan Bandung Barat taun 2016. Tina eta kasus teh negara nandangan rugi niti 1,8 miliar. Petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung saharita ngiringkeun para aparatur sipil negara tiluan kalawan inisial AP, AD, jeung AN anu mancen di pamarentan Kabupaten Bandung Barat kana mobil tahanan. Eta para tersangka anu ngalungguh salaku Kepala UPT Kebersihan, Kasubag Tata Usaha UPT Kebersihan, turta Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Kebersihan teh geus dipariksa secara intensif jero sabulan ku petugas ngeunaan kasus erongan korupsi waragat anggaran belanja bahan bakar minyak turta perawatan kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Teknis Kebersihan Kabupaten Bandung Barat 2016. Kasih Pinsus Kejari Kabupaten Bandung Dedi Rashid Yuliansah ngecesgen eta tersangka anu tiluan teh mangrupa pejabat tinggi di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat nalika ngalakonan tindakan korupsi. Satu tas cukup alat bukti turtanya kabukti ngalakonan korupsi pihakna nahan eta para tersangka. Balukar eta kejadian teh negara nandangan rugi niti 1,8 miliar. Ini kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka, yang kemudian sekaligus kita lakukan upaya penahanan pada ketiga tersangka tersebut. Adapun perkara yang disangkakan adalah tindak pidana korupsi di dalam penyimpangan atau penyelewengan anggaran BBM dan perawatan kendaraan bermotor di UPTD Kebersihan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016. Petugas Kejaksaan Negeri bakal terus ngelakonan penelungtikan ngeunaan eta kasus korupsi di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat lantaran di rong masih aya pajabat sejen anu kabaun. Proses penyidikan ini berjalan, tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti ditemukan nanti ada pihak atau siapa orang yang harus bertanggung jawab lagi, kami tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka untuk menambah tersangka ini dalam perkara ini. Para tersangka anu tiluan bakal ditahan di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.